Sepertinya Honda masih menyimpan peluru untuk membombardir lawannya lewat produk barunya, gengs. Dimana kemarin Honda sudah merilis Honda CBR 600 Superbike. Motor ini menggunakan warna tricolor yang mana menjadi simbol semangat dan teknologi. Nah, selain peluncuran Honda CBR 600 dengan tricolor-nya, di negara lain, Honda juga merilis motor klasik modern yang bernama CB350RS, gengs. Kabarnya, motor ini dirilis di India yang menjadi favorit baru di negeri Bollywood. Secara tampilannya, pasti kini mendapatkan sentuhan baru, mulai dari fender, suspensi yang dilapisi pelindung karet, dan motor ini pastinya akan mengusik Royal Enfield di sana, gengs. Lalu, ada fitur andalan seperti assist dan slipper cut, set switch stand, ABS dual channel, hingga lampu hazard, gengs. Klasik-klasik gini canggih juga ya. Lalu ada fitur canggih lainnya, yang mana motor ini punya Bluetooth untuk terkoneksi ke HP. Nah, fitur ini akan menjadi kontrol navigasi, answer call, bahkan message. Honda CB350RS ini mempunyai mesin 350cc, di mana mempunyai power kecil 20,8 HP di RPM 5500 dan torsinya 30 Nm di 3000 RPM, gengs. Mesin ini dibuat bukan untuk kenceng-kencengan, namun berfokus pada cruising ability-nya. Secara spek mesin, mesinnya emang gak ada perbedaan dibanding versi Highness. Namun sayangnya, motor ini hanya ada di India, gengs. Apabila Honda Indonesia atau AHM mempertimbangkan model ini ke Indonesia, bakalan menarik nih. Itu saja informasi singkat dari kami. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan ya, gengs.